Bisa, halo. Alhamdulillah. Belum lama ini beredar video Nisa Sabian di media sosial. Dari penampilannya, netizen menaruh curiga bahwa Nisa Sabian telah hamil anak Ayus. Kabar pernikahan diam-diam Nisa Sabian dan Ayus masih ramai dibicarakan publik. Kemudian yang tak kalah heboh adalah desas-desus kehamilan Nisa. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan Nisa berada di sebuah ruangan. Ia mengenakan baju putih dilengkapi kerudung pink. Menurut netizen, busana tampak sangat longgar khususnya di bagian perut. Model busana baby doll ini membuat netizen curiga Nisa Sabian hamil anak Ayus. Sebagian netizen berkomentar bahwa Nisa tengah berbadan dua. Salting lagi bunting takut di zoom, ujar seorang netizen. Sebentar lagi lahiran tuh, ujar yang lain. Terlepas dari rumor Nisa Sabian hamil anak Ayus, belum ada tanggapan baik dari Nisa maupun Ayus soal kabar pernikahan keduanya. Beredar kabar keduanya melangsungkan pernikahan pada 4 Juli 2024 di kediaman Nisa di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan KUA setempat, Ayus meminang Nisa dengan mahar berupa uang tunai Rp200.000 dan emas seberat 3 gram. Statusnya Ahmad Fairuz sebagai duda, ya. Kemudian dari Nisa memang belum pernah nikah alias perawan. Menu sarapan pagi ini tempe mendoan sama sayur bayam. Bisa, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sehat ya? Kata-kata hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sibuk banget.